Sayupku dengar melodi cinta yang menggema, terasa kembali gelora jiwa mudaku. Hanya tersentuh alunan lagu semaruk hati dangdut. Katanya kamu kan bisa beatbox. Iya. Insya Allah bisa. Boleh dong kalau misalnya beatbox kolaborasi sama juri profesi kita ya. Boleh banget. Boleh ya. Tap, ayo tap, sini tap, Astrap. Ayo, sini, ayo dong. Ayo dong, Trap. Langsung ke sini. Beri, Trap. Yes. Kita duet bareng sama Harum. Duet seru banget. Karena waktu di room audition, ya kan kamu kan udah duet sama Mas Danang kan. Iya. Keren banget kan. Masih mau ingin tahu gak seperti apa? Gih, pengen tahu banget. Tapi ini beneran unik ya, bener gak sih kalau juri utama bilang karena gak dangdut pure tapi dangdut gitu. Betul, betul. Ya? Ada popnya juga. Sikat. Oh. Oh itu yang kemarin. Nah, ya, siap nih kalau kita langsung kolaborasi, silakan. Coba-coba Harun beatbox ya, okay, atau okay. Nyanyi kopi dangdut, gimana? Oke, coba. Oke, coba. Kalau ku pandang kelip bintang nun jauh di sana, sayupku dengar melodi cinta yang menggema, terasa kembali gelora jiwa mudaku. Hanya tersentuh alunan lagu semaruk hati dangdut. Api asmara yang dahulu pernah membara, semakin hangat bagai biasanya kan pakai gendang, ini bisa pakai mulut aja gendang ketutup loh. Bisa kan? Keren banget ya Tapi. Itu pasti mikir basah banget ya. Oh enggak. Enggak, karena ada tekniknya. Oh ada tekniknya loh, enggak sembarangan ternyata. Ada tekniknya, jadi enggak banjir mic-nya. Oke. Atap thank you banget ya, silakan boleh kembali bertugas. Waduh. Bener gak sih, juri-juri profesi setuju gak sih keren banget penampilannya kan? Kenapa Master? Oke, saya melihat kamu tampilannya tua ya. Maksudnya gimana? Kamu tuh tampilannya mas-mas banget. Aku tuh dari tadi aku perhatiin ya, aku perhatiin gimana caranya membuat look kamu tuh menjadi lebih muda. Kalau kamu masuk, aku juga pengen makeover kamu abis-abisan. Bener ya? Iya, karena kamu tuh kelihatan kayak bapak-bapak yang gak kayak bapak-bapak gitu. Terus hari ini perpaduan bajunya celananya putih, warna jaketnya mutiara, kayak dipandang mata tuh kayak perpaduannya kurang sedep, gak, kurang kayak, asik. Nih tau gak looknya kayak zaman dulu tuh, kalau zaman dulu nih yang kayak tukul, gue ngeliatnya kayak tukul. Gak, Om Bob tutup poli kayak gini. Ya. Harusnya celananya warna apa Master atau gimana? Bukan masalah celananya harusnya apa, emang dari awal mau style difunkyin tapi mukanya gak bersahabat. Hey. Mau di, jadi susah gitu ya. Jadi Master nanti mau di... Ya, saya harus kayaknya harus makeover lahir batin deh. Karena kalau dilihat ya, ini kan dia punya beatbox, terus dia gayanya funky. Tapi wujudnya nih bapak-bapak gitu. Jadi aku tuh pengen kayak memudahkan kamu. Mau gak aku mudahin? Boleh. Oke, janji mau nanti catat ya. Berarti kamu manggil aku kakak ya abis itu ya. Oke. Harun. Cuman ide doang, bertahan dengan karakter kamu yang ini karena ini menurut aku muda banget dan karakternya beda. Jangan dirubah, karakternya jangan dirubah, tapi looknya harus dirubah. Kalau gitu, kita catat, terima kasih banyak juri-juri utama ya. Tapi kita juga harus ingetin dulu nih sesuatu sama pemirsa kan. Betul sekali, karena aku mau ngasih tahu sesuatu yang paling penting ya pemirsa ya. Karena Rising Star Dangdut bisa disaksikan juga melalui live streaming ya di aplikasi SCTI Plus maupun Vision Plus. Aksesnya mudah, bisa di mana aja nontonnya. Nah.